Okey, assalamualaikum semua. Tadi saya baru balik dari kerja. Dalam perjalanan saya nak balik, saya nampak ada satu van. Dia buat servis mengasah pisau. So saya balik rumah nenek saya. Saya ambil pisau 3 biji pisau ni. Saya paling gerang dengan pisau ni. Kalau nak potong daging, dia ajak bergaduh dengan kita. Tapi tebal. So saya bawa pisau ni, kita nak pergi asah. Okey, ini kedai dia, nampak tu. Asah pisau van tu. Okey, jom. Kita pergi try, kita pergi serbu. Okey, ini pisau yang kita nak asah. Ni nenek kita orang punya pisau. Tengok mata dia. Mata dia dah pecah-pecah macam ni. So kita nak try ketajaman dia, tengok eh. Ni yang belum masak eh. Ha. Tak tajam langsung. Nampak. Macam potong apa panggil? Potong batu. Okey, ini pisau dah siap polish kan. Kalau korang boleh tengok, tajam tajam pula, berkilat betul tau. Tapi kena balut sebab pisau ni tajam. Ni pisau pisau lapah lembu. Apa dalam dia ada lubang ni tangan untuk serap. Okey, ni pisau yang dah siap parang kan. Kita bagi pisau. Ni bukan kita orang punya tapi orang punya. Tajam gila. Orang kata kalau nak try pisau, kita letak kat kuku dia. Kalau dia tak turun macam ni, maksudnya tajam. Gampang kan? Ha, letak kat kuku macam ni. Letak slide turun, maksudnya pisau tu cukup tajam macam ni. Nampak ni? Ah, tak ada kena turun. Ah, letak dia slide. Ah, tak boleh. Tak tajam maksudnya. Sekarang okey, ni pisau kita nak asah. Kita ada 3 pisau, ni pisau kita yang pertama. Ah, abang ni akan asah pisau kita nah. Okey, ini yang tak polish punya. Nampak? Yang dah polish, korang tengok. Berkilat, boleh nampak handphone. Tapi kena tinggal 2-3 hari je, bang. 2-3 hari. Kena tinggal 2-3 hari. Nampak? Woi. Pengiraan macam mana, bang? Untuk segi pengiraan, kerja bergantung pada pisau. Jadi pisau, macam untuk pisau dapur semua ni, kita ambil RM1 lah. Jadi contoh RM1. RM1. Jadi contoh, ikut pada mata. Oh, start daripada mata? Haa, daripada mata. Mata mana ni? Eh? Contoh ni 6 inci. RM6? Haa, RM6 lah. Okey. Okey. Yang ni untuk jenis cleaver. Haa, jenis cleaver ni pula kita tengok pada cleaver tu parang? Haa, jenis parang, jenis cleaver, chopper. Okey. Oh, macam, banyak ada jenis juga? Haa, ada jenis. Macam kita ada kategori kat sini lah. Ni kategori ya? Haa, kategori. Macam besar dapur, kita ambil RM1 inci. Untuk besar sampai bukit ni, kita ambil RM1 inci. Cleaver, kita ambil RM1.5 inci. Pisau lapar, pisau sembelih, kita ambil 2.5 inci. Bang ke bawah. Bergantung pada ketebalan dengan kekerasan besi. Ya, nampak. Nampak perbezaan. Yang tadi sebelum dan selepas. Okey, baik. Terima kasih. Nampak? Korang tengok sendiri ya. Okey, ni pisau kita yang dah siap tadi ya. Nampak? Pisau kita dah siap. Kita tadi letak kat kuku tak lepas kan? Tengok, dia tahan. Nampak? Memang tajam. Tadi kita letak dia slide. Letak dia slide. Ni letak dia grip. Tip-tip menjaga pisau macam mana? Okey, macam tip menjaga pisau, bukan boleh kita first sekali kenal pisau lah. Kenal pisau kita. Kenal pisau. Kenal pisau maknanya yang mana yang untuk boning, yang mana untuk memotong, yang mana untuk ni, dan juga kalau saya sarankan separate. Yang mana makan daging ataupun dalam erti kata lain darah lah. Yang mana makan darah, makan darah. Pisau kayu, pisau sayur. Sayur buah, pisau sayur buah. Oh. Separate kan. Kena asingkan. Kena asingkan. So penyimpanan pisau tu macam mana? Penyimpanan pisau pun kena asing juga lah. Jangan masuk dalam drawer bercampur dengan sulu, garpu apa semua. Dah berlaga-laga, lama-lama dia out lah. Kalau nak kekalkan ketajam pisau tu lama macam mana? Okey, memang sebab tak ada benda dekat dunia ni kekal. Jadi macam untuk penyimpanan pisau, sama ada pakai kertas pasir ataupun batu lah. Yang macam anda saya maklum, di mana macam kami sambaran kan, kalau kata yang tak ada bajet, kami pakai kertas pasir lah. Grade 1000 dan ke atas. Dia sama konsep untuk honing. Istilah dia lah. Jadi maknanya macam pisau ni bila kita dah tajamkan, okay, dia punya bevel ni dah ada. Okay. Jadi maknanya lepas pakai ke apa,
just kalau nak pakai batang asah boleh, kalau pakai kertas pakai kita gulung je. Boleh setiap kali lepas pakai. Ah, lepas pakai. Lepas pakai gulung je. Ni pula balik label ya. Oh, macam tu je. Kalau nak maintainkan kereta jaman dia. Nak maintainkan kereta jaman dia. Tapi kalau kita buat setiap hari macam ni, dia boleh tahan berapa lama buat tajam? Selagi bevel dia masih ada. Ha, selagi dia punya bevel ni, lekuk ni masih ada, selagi tu kita boleh maintain. Kalau lah macam ni tahan setahun lah. Kalau kita sikit air lepas pakai, kita asah balik setahun boleh tahan. Sekejap lah, tengok lah. Bergantung pada cara penggunaan juga. Kalau hari ni pakai ketuk-ketuk macam tu tak tahan juga kan. Tak lihat lah, sebab tu cakap tadi pasal kena kenali apa jenis pisau. Yang mana untuk copa-copa, yang mana untuk potong-potong. Jangan ni. Jangan sekali kanan. Kalau pisau dapur buat potong bawang, pergi ketuk tulang, jahanam lah cerita. Apa tu dah cek penyerahan pisau Ni pisau yang suggest. Abang ni suggest kan Apa bang? Hakor kan? Hakor, dia brand name dia hilang tapi dia ejaan dia Hakor, H-A-K-K-O. Dia macam ada kasar-kasar, memang dia macam ni? Ini sebab kita orang kita demo, kita orang dah rasak kan lah. Oh, dah nanya-nanya kan? Tahan lah banding dengan brand lain lah. Memang, agak tahan. Hasil penyelidikan abang lah ni. Kualiti baik. Kualiti dia baik. Satu kami suggest kepada orang-orang lain, beli brand dia ni. Hakor. Hakor ya tuan-tuan dan perempuan ya. Abang ni suggest pisau ni. Biasa dia akan jual RM3. Cuma ada satu seller kat Shopee ni, dia jual RM14 dengan RM10. Dia post luar negara ke memang seller lokal? Seller lokal. Seller lokal. Okey, ni buka pisau. Buka je kat Shopee ya. Ni pisau kecil dia. Hakor punya. Tengok nama. HAKKOH. Nampak nampak. Oi, kilat apa nak polis ke apa? Memang asalnya. Oh, memang beli macam ni. Ni berapa ringgit pula? Ni RM12. RM12. Tapi siap sarung semua yang penting sarung yang penting untuk penjagaan. Kan? Jadi kalau simpan dekat dalam drawer ke apa sebab at least dia protect. Ni campur tak apalah kan. Dia tak berlaku dengan benda lain. Macam ni tak apalah. Gunting pun boleh bukan setakat pisau Gunting ni lebih kurang mata pahat lah sebab dia angle sebelah ni. Jadi dia punya tu lah. Kalau tak kat pun. Okey bang, terima kasih bang. Okey bang. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita punya pisau dah siap. Kalau korang nak tahu apa-apa update pasal diorang, kita orang akan pin kat komen diorang punya Facebook page. Okey, sekian terima kasih. Okey, apa yang tips penjagaan pisau yang kita dah dapat tadi? Yang pertama, jangan campurkan pisau. Pisau potong daging, pisau potong daging, pisau potong sayur atau potong buah. Jangan campurkan. Okey, lagi yang kedua, kalau kita nak maintainkan kita jaman pisau tu, selepas setiap kali pakai, kita akan layukan dia ikut arah mata pisau dengan kertas pasir 1000 grit ke atas. Dalam video ada kan, abang tadi dah tunjuk. Okay, sekian saja video kami pada hari ini. Kita jumpa di video yang akan datang.